Halo Bunda, Assalamualaikum. Jumpa lagi di video terbaru dari Bunda Amo ya. Kali ini Bunda Amo mau bikin bolu pandan super gembul, menul empuk dan tentunya ini rasanya enak banget ya. Bagi bunda-bunda yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, ini juga bisa banget ya Bun. Tinggal dihitung saja bahan bakunya, disesuaikan dengan daerah masing-masing, lalu tentukan harga jualnya ya. Bisa kita lihat sama-sama, ini pakai loyang 24, hasilnya tinggi, menul, empuk, dan tentunya ini saat dimakan sama sekali tidak seret ya Bun. Oke Bunda, langsung saja ke cara pembuatannya. Untuk bahan yang utama di sini ada 4 butir telur ukuran sedang, pastikan suhu ruang. Tambahkan 200 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP, bisa diganti dengan TBM atau Ovalet. Kemudian mixer menggunakan kecepatan bertahap sampai putih, kental dan juga berjejak ya Bun. Di sini saya mixer kurang lebih selama 4 sampai 5 menit. Untuk tanda adonan yang sudah putih kental dan juga berjejak, saat kita mixer dia menghasilkan jejak yang tidak mudah tenggelam ya Bun. Ini artinya adonan siap untuk kita ke proses berikutnya. Saat kita tarik dia membentuk seperti jambul ya. Lanjut kita masukkan bahan keringnya, di sini ada 200 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang. Masukkan dengan cara diayak agar tidak ada adonan yang bergerindil ya Bun. Tambahkan setengah sendok teh baking powder, 1 bungkus vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair. Aduk terlebih dahulu menggunakan gagang mixer seperti ini. Lanjut kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah, asal tercampur saja ya. Kira-kira selama 30 detik. Jika sudah, masukkan 140 ml santan cair atau setara 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang ditambahkan air sampai mencapai 140 ml ya. Jika sudah, aduk asal tercampur saja. Langkah selanjutnya, tambahkan pewarna makanan warna hijau tua, kira-kira 5-7 tetes. Kemudian agar warnanya lebih cantik, tambahkan warna kuning tua 4-5 tetes. Lanjut kita mixer sampai tercampur rata, nggak usah terlalu lama ya Bun. Jika sudah, masukkan 50 ml minyak goreng. Mixer menggunakan kecepatan paling rendah, asal tercampur saja, kira-kira 15 detik. Jika sudah, matikan mixernya, kemudian ratakan menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada endapan minyak goreng di bagian bawah. Jika sudah, siapkan loyang, di sini saya pakai ukuran 24 cm yang sudah saya olesi menggunakan olesan Carlo. Masukkan semua adonan kuenya ke dalam loyang.
Jika bunda-bunda belum tahu olesan Carlo itu terdiri dari 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan tepung terigu. Kemudian aduk sampai tercampur rata, lalu oleskan ke dalam loyang. Kemudian taburi menggunakan tepung terigu. Jika sudah, ratakan menggunakan spatula. Untuk mengeluarkan gelembung udara dalam loyang, bisa kita tusuk memutar menggunakan tusukan sate seperti ini ya, Bun. Kemudian kita hentak-hentakan, lanjut kita akan oven. Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit ya, Bun, agar suhunya lebih stabil. Oven selama 40 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 175 sampai 180 derajat Celcius ya, Bun. Setelah 15 sampai 20 menit kita oven, hasil kuenya sudah mengembang. Setelah 40 menit, kue sudah matang ya, Bun. Bisa kita lihat warnanya juga sangat cantik banget. Selanjutnya kita bisa tes tusuk. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu artinya kue sudah matang. Langsung saja kita angkat. Kita bisa hentak-hentakan kuenya seperti ini untuk memudahkan saat mengeluarkan kue dari loyangnya ya, Bun. Lanjut kita keluarkan dari cetakan. Wow, hasilnya benar-benar sempurna, mulus, dan tentunya anti lengket ya, Bun. Ini teksturnya sangat menul-menul sekali. Lanjut kita taruh di atas piring saji, kemudian biarkan hingga dingin suhu ruang sebelum kita potong agar nanti hasil teksturnya lebih bagus ya. Dan inilah dia bunda, hasil akhir bolu pandan 4 telur, super montok, moist, dan saat dimakan tidak seret tentunya ya, Bun. Selain warnanya yang sangat cantik dan juga menarik, cocok banget jika bunda-bunda ingin dijadikan sebagai ide jualan. Oke bunda, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita akan cobain ya. Bisa kita lihat sama-sama, ini benar-benar tinggi banget hasilnya. Lembut, moist, soal rasa ini dijamin enak banget. Bisa kita lihat saat kita patahkan seperti ini, hasilnya benar-benar lembut ya, Bun. Oke bunda, langsung saja kita cobain yuk. Bunda, ini rasanya benar-benar enak. Pokoknya bunda-bunda wajib berikut resep dari Bunda Amoy yang satu ini ya. Oke bunda, cukup sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Sampai jumpa di video Bunda Amoy berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum.